Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Setiap orang tentu menginginkan anaknya lahir, bertumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang gemilang. Baik atau buruknya kualitas tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh pola asuh dalam keluarga, dukungan pendidikan yang memadai, serta perlakuan yang layak dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Apakah kita sadar dan telah melakukan yang terbaik untuk anugerah Tuhan ini? Atau apakah kita masih beranggapan dan cenderung memperlakukan anak sebagai orang yang tidak tahu apa-apa? Anak tidak boleh melawan. Anak harus diam. Kurang lebih 12 km dari Kota Maumere menuju ke arah barat daya, kita akan menjumpai sederet kampung persis di lereng bukit Kimang Buleng. Deretan kampung ini adalah Rotat, Natawulu, dan Dota, atau lazim dinamai oleh masyarakat setempat dengan Ronaldo. Gugusan kampung Ronaldo sebelumnya merupakan wilayah administratif desa Nitakloang. Kemudian pada tahun 1999, Ronaldo dipisahkan dari Nitakloang dan membentuk desa baru dengan nama Desa Ladogahar. Desa ini memiliki 274 kakak. Jumlah penduduk kurang lebih 1.118 orang. Terdiri dari laki-laki 556 orang dan perempuan sebanyak 562 orang. Secara geografis, desa ini memiliki iklim yang baik dan tanah yang subur untuk pengembangan usaha pertanian. Potensi unggulan masyarakat adalah perkebunan kelapa, kakao, kemiri, mente, dan jenis tanaman palawija. Semenjak tahun 2009, Wahana Visi Indonesia hadir di Desa Ladogahar dan berkarya untuk transformasi masyarakat dengan pusat perhatian sepenuhnya kepada anak. Iya, sesuai dengan mandat organisasi, visi organisasi sendiri menyatakan untuk hidup anak yang seutuhnya. Nah, sehingga anak menjadi prioritas dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh organisasi. Untuk di ADPCK itu mengembangkan satu proyek namanya Sahabat. Jadi suara anak dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Tahun 2013, Desa Ladogahar adalah desa pertama di NTT melakukan musrembang perspektif anak. Menurut Kepala Desa Ladogahar, ini merupakan hal baru berkat kesadaran yang dibangun bersama WVI dalam tahap program Sahabat. Ini sesuatu yang baru, khususnya untuk kami di wilayah Desa Ladogahar, bahkan mungkin di Kabupaten Sikiang. Dan kebetulan Desa Ladogahar, dalam kita bermitra dengan pihak WVI, terkhusus dalam program Sahabat kita dengan CVI, telah melakukan beberapa pertemuan bersama, dan juga kami merasa hal ini penting, harus dilaksanakan. Dan mengapa musrembang berperspektif anak itu perlu harus kita laksanakan? Karena berangkat dari pengalaman selama ini, nah apa yang dibuat oleh orang dewasa dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, biasanya merambah kepada dunia anak. Sementara kebutuhan aktual yang harus menjadi kebutuhan dasar anak, itu kita belum mengetahui secara pasti apa yang mereka inginkan. Karena keinginan anak ini bersentuhan langsung dengan lingkungan mereka. Sehingga kami merasa hal ini penting untuk kita laksanakan musyawarah desa dengan melibatkan alam. Sehingga musyawarah desa yang kita sebut dengan musyawarah desa berperspektif alam. Dan kemudian satu hal yang membuat kami harus melaksanakan
Musrembang berperspektif anak, karena itu diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus pendidikan. Nah, itu menjadi hak asasi anak. Kemudian anak harus perlu tumbuh, berkembang, hidup, dan mandiri. Nah, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka pada kesempatan ini anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bagaimana menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Para fasilitator sahabat, staf WVI, guru, dan aparat Desa Ladogahar membimbing anak-anak berdiskusi dan menulis ide mereka dalam bentuk sederhana sesuai dunia mereka. Kami dari Wahana Visi Indonesia mendorong supaya anak-anak itu terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat. Ladogahar membuktikan itu, bahwa mereka bisa melakukan musrembang itu. Kenapa musrembang itu bisa dilakukan? Yang pertama, kesiapan anak-anak. Yang kedua, kesiapan aparat desa. Dan yang ketiga, masyarakat. Tanpa kesiapan tiga komponen ini, maka musrembang itu tidak mungkin berjalan dengan baik. Tiga komponen ini akan bekerja sama untuk menggolongkan. Lydia dan Asni menuturkan pengalaman mereka. Halo, saya Lydia. Sekarang saya sudah SMP kelas 1. Halo, nama saya Ansi. Perasaannya Adi saat ikut musrembang itu bagaimana? Senang. Sangat senang. Oh, senang. Tidak takut kah? Tidak. Tidak takut nanti orang dewasa marah-marah begitu? Tidak takut. Kira-kira Ansi bisa cerita waktu ikut musrembang itu apa saja kegiatan yang dibuat? Diskusi tentang usulan pembangunan mes guru, perpustakaan, WC pria dan wanita dipisahkan, dan lapangan bola, dan turap. Proses musrembang anak menghasilkan 5 program prioritas. Bagi warga Desa Ladogahar, melibatkan anak dalam musrembang des adalah hal baru, tapi cukup membanggakan. Awalnya kita sangat terkejut karena musrembang yang diadakan dulu-dulu biasanya anak tidak ada. Kami para guru melihat itu sebagai sebuah sarana belajar. Artinya di dalam kelas juga ada sedikit perkembangan. Mereka bisa menyampaikan pendapatnya seperti yang pernah mereka lakukan di kantor desa waktu musrembang. Dengan kehadiran CVA ini membuat anak-anak juga punya kesempatan untuk bagaimana memberikan pikiran mereka untuk pembangunan di wilayah desa kita ini. Sudah ada sebagian program yang menjadi usulan dari anak-anak itu sudah dijawab oleh pemerintah. Seperti pembangunan mes guru itu sudah dijawab oleh pemerintah itu melalui kegiatan pola reguler itu kolaborasi dengan PMPN. Kepala Desa Ladogahar selaku penanggung jawab pembangunan memberi respon positif dengan memasukkan 2 program kegiatan prioritas versi anak untuk diperjuangkan melalui program PMPN tahun 2013. Alhasil, rumah guru sebagai keluhan anak karena gurunya sering tidak tepat waktu masuk sekolah segera terjawabi. Sementara sanitasi sekolah yang dikehendaki anak agar dibedakan antara anak-anak pria dan wanita sudah dijawabi dan sedang dikerjakan melalui program PAMSIMAS. Desa Ladogahar telah membuktikan bahwa anggapan terhadap anak sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, anak tidak boleh melawan, anak harus diam, adalah sebuah kesesatan berpikir. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mengasihi. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi. Hai kawan, yuk!
jangan takut, jangan resah. Bila lampu kamarmu